Gemini, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada pesan dari semesta, jawaban dari semesta, dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk single, tampaknya di sini Anda akan melepaskan diri Anda dari sesuatu yang toksik atau menjadi pagar untuk hidup Anda. Atau di sini juga bisa, entah situasi yang toksik atau orang toksik. Atau di sini juga bisa, beberapa dari Anda akan melepaskan perasaan Anda terhadap seseorang. Karena semakin hari mungkin Anda menyadari bahwa perasaan Anda ini hanyalah perasaan yang bertepuk sebelah tangan saja. Dan Anda memilih untuk move on. Atau bisa juga di sini pada akhirnya, beberapa dari Anda yang belum bisa move on selama ini akan memutuskan ikatan itu, ikatan ketidak move onan Anda untuk menjadi seorang yang move on, yang bebas, memilih kelegaan untuk banyak Anda. Beberapa dari Anda berubah menjadi seseorang yang baru. Lahir kembali, istilahnya semacam itu. Lahir kembali di sini, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan Anda yang mungkin bersifat negatifkah, yang bisa menghancurkan diri Anda, yang menjadi pagar atau penghalang Anda maju tumbuh dan berkembang. Anda memilih untuk melepaskan itu, menutup buku dan membuka lembaran baru dalam hidup Anda. Anda lahir kembali. Istilahnya semacam itu, tidak melakukan hobi-hobi Anda yang lama atau segala perlakuan-kelakuan buruk Anda yang Anda lakukan di masa lalu. Menjadi seorang yang baru untuk beberapa dari Anda. Atau jika saya sampaikan sebagai pesan, itulah yang perlu Anda lakukan. Lahirlah kembali. Jadilah orang yang baru. Dan tampaknya di sini, ada beberapa dari Anda mungkin akan didekati oleh seseorang yang dia mengaku single, tetapi dia masih ada benang merah, tetapi masih ada unfinished business, tetapi sudah menikah untuk beberapa Anda. Sudah berpemilik, bahkan sudah menikah. Baik-baiklah Anda. Meletakkan hati dan kepercayaan Anda. Selidiki, cari lebih, gali lebih. Jangan-jangan Anda diseretnya ke halamannya. Semacam itu Anda sebagai orang ketiga. Maka sebelum meletakkan hati dan kepercayaan Anda, cari lebih, gali lebih. Benar singlekah atau berpemilikkah? Beberapa dari Anda akan melakukan sebuah perjalanan. Jika memang itu menjadi keinginan Anda, dan Anda sudah siap melakukan perjalanan dengan segala bekal-bekal Anda, maka lakukan itu. Tampaknya di sini Anda akan berpindah lokasi, entahlah untuk membuat Anda move on, atau Anda ingin mencari sesuatu yang baru dalam life Anda di sini, di seberang sana. Beberapa dari Anda, akan ada pertumbuhan spiritual, intuisi Anda lebih tajam dari beberapa waktu yang lalu, atau untuk bacaan lainnya, dengarkan kata hati dan intuisi Anda sebagai bimbingan langkah-langkah Anda. Beberapa dari Anda akan menjalani LDR dengan orang terkasih Anda, dalam hal ini orang tua Anda, untuk urusan pekerjaan atau pendidikan. Tampaknya di sini berpasangan, yang menikah akan menikah, yang bercerai akan bercerai. Jadi, sangat berbanding terbalik, tapi itu memang sudah merupakan keputusan bersama yang baik untuk semua pihak. Berceraikah, menikahkah, memang merupakan keputusan bersama. Atau berpisah di sini untuk beberapa dari Anda yang masih belum terikat pernikahan. Jika sudah kekeh untuk better sama-sama me,
menyepakati perpisahan, maka itu akan terrealisasi. Dan justru di sini karena merupakan kesepakatan bersama, akan menjadi lebih lega, akan menciptakan kelegaan dalam masing-masing pihak. Mungkin awal-awalnya sedih, terluka, sakit, remuk, hancur. Tetapi itu tidak berlangsung lama, karena Anda di waktu-waktu ke depan ini akan semacam ya menyadari memang ini adalah keputusan kami dan ini adalah keputusan yang terbaik. Dan itu pemikiran-pemikiran Anda tersebut yang akan menyembuhkan keremukan Anda. Maka situasi sakit dan atau remuk Anda tidak akan berlama-lama. Semacam itu. Atau mungkinkah itu sebagai pesan untuk beberapa dari Anda? Berpikirlah yang positif-positif. Perpisahan ini memang dilakukan sebagai kesepakatan bersama. Maka tidak ada gunanya berlama-lama dalam keremukan hati Anda. Semacam itu. Dan kongret untuk pernikahan-pernikahan yang bisa terrealisasi. Ada hubungan-hubungan yang semisi-sevisi. Pembicaraan-pembicaraan yang nyambung untuk Anda yang baik-baik saja. Semakin seiring sejalan. Bahkan melalui tingkah laku saja, pasangan sudah paham apa yang dimaksudkan. Hanya melirik saja, hanya melihat saja tanpa berkata-kata, pasangan sudah paham apa yang dimaksudkan, sudah saling paham. Untuk beberapa dari Anda, chemistry semakin erat. Apakah semacam itu untuk yang baik-baik saja? Karir Anda. Beberapa dari Anda butuh mengambil jeda waktu sejenak untuk berpikir baik-baik tentang karir Anda. Entah di sini untuk pengambilan keputusan misalnya, atau untuk memperbaiki sebuah situasi dalam urusan karir Anda, atau untuk mengembangkan karir Anda. Anda intinya adalah butuh waktu untuk diri Anda berpikir tentang urusan karir Anda. Dan untuk bacaan lainnya, sebagai kabar baik untuk Anda, ada kenaikan salary, kenaikan gaji untuk Anda atau kenaikan jabatan. Atau apresiasi, sorotan yang positif, atau keberuntungan-keberuntungan untuk Anda. So, pikirkan baik-baik untuk setiap langkah-langkah Anda supaya tidak berbuat salah dalam setiap keputusan atau langkah-langkah Anda. Lebih menjadi sorotan untuk Anda di 7 hari ke depan, di tengah segala hal baik, dalam urusan karir Anda yang lancar-lancar saja. Bahkan banyak rezeki tidak terduga, semacam itu, atau kenaikan-kenaikan yang tadi saya sampaikan. Keuangan tampaknya, walau karir Anda baik-baik saja, terlebih jika sedang merangkak keperbaikan, di sini secara keuangan, walau keuangan Anda baik-baik saja, ke karir yang baik berimbas pada keuangan yang baik misalnya. Ini tetaplah sekalian Anda perlu melakukan manajemen keuangan. Pesan untuk Anda di 7 hari ke depan. Apalagi kah? Buat keputusan-keputusan yang bijak untuk keuangan Anda, berurusan dengan keuangan Anda. Entah Anda akan bermain uang untuk beberapa dari Anda, saham kah, bitcoin kah, atau apa lainnya kah? Saya masukkan saja sebagai bermain uang. Maka, lihat baik-baik. Pikirkan baik-baik. Atau hati-hatilah dalam Anda bermain, memainkan uang Anda. Semacam itu. Apakah beberapa dari Anda berpotensi untuk bertemu dengan kerugian atau
apa ya? Ya, karena salah meletakkan pendanaan, apakah uang dilarikan orang, apakah ternyata investasi yang zonk, apakah mungkin berhubungan dengan asuransi yang bagaimanakah, semacam itu. Hati-hati dalam bermain, Anda memainkan uang Anda. Ya, lebih menyoroti ke arah sana. Dan kabar baik untuk Anda, kelancaran untuk masalah keuangan Anda, bahkan ada rezeki-rezeki tidak terduga untuk Anda. Anda bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder Anda. Semacam itu. Just hati-hatilah dalam memainkan uang Anda. Itu saja yang perlu menjadi sorotan 7 hari ke depan. Apalagi kah? Beri perhatian kepada kesehatan Anda. Di sini, kesehatan ini ingin saya luaskan kata-kata kesehatan ini. Kesehatan jiwa dan raga Anda. Kesehatan fisik mental Anda. Kesehatan keuangan Anda. Dan kesehatan love life dan atau karir Anda. Berikan perhatian. Berikutnya, berani untuk mengambil resiko. Tetapi ingin saya tambahkan, bukan berarti modal nekat. Dan untuk berikutnya, ada masukan dari seorang teman. Atau carilah masukan pertimbangan dari seorang teman. Temankah, relasikah, atau entah siapakah. Orang yang Anda bisa percaya, yang terpercaya. Lakukan olahraga, yoga, atau meditasi. Untuk beberapa dari Anda yang bisa melakukannya, dicolek untuk melakukan itu. Bagi beberapa dari Anda yang tidak bisa melakukannya, mungkin perlu untuk belajar melakukan itu. Hias ulang ruangan Anda supaya lebih fresh, lebih menyegarkan, bisa menumbuhkan ide atau kreativitas baru. Dan sederhanakan jadwal Anda untuk berikutnya. Dipersempit, sederhanakan ini, diefisienkan. Apakah juga bisa semacam itu? Apa lagi kah? Ada sesuatu yang akan menghangatkan hati Anda, membuat hati Anda berbunga-bunga untuk beberapa Anda. Mungkin tembak-tembakan, but ya hati-hati dalam meletakkan hati atau kepercayaan Anda. Dan untuk bacaan lainnya, hati berbunga-bunga. Tidak masalah bagi Anda yang single, but bermasalah bagi Anda yang sudah berpemilik tentunya. Untuk berikutnya, akan ada support untuk Anda. Support, bantuan, dukungan untuk Anda. Atau mungkinkah di sini? Untuk beberapa dari Anda, dicolek untuk tidak ada salahnya atau jangan pelit-pelit untuk memberikan support, dukungan, bantuan sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Jangan pelit untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang memang layak atau berhak menerimanya. Bisa juga mengatakan seperti itu. Atau beberapa dari Anda akan mendapatkan apresiasi untuk kerja keras Anda, karya Anda, prestasi Anda. Atau mendapatkan bantuan, jika itu yang Anda maksudkan, Anda membutuhkan bantuan, Anda membutuhkan support, Anda akan mendapatkannya. Dan membuat Anda stabil. Pun bantuan dari Anda akan membuatnya stabil. Bisa juga semacam itu jika cross-watcher atau vice versa. Berikutnya, tetaplah berkreasi. Membuat kreativitas-kreativitas baru.
berinovasi, semakin mengembangkan karya-karya Anda. Jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Oops, baiklah, kartu-kartu yang terjatuh di sini. Mungkin sebagai bimbingan untuk Anda. Dan jawaban untuk Anda adalah, mintalah bantuan dari orang lain. Entah tentang apa di sana. Dan ini adalah kartu-kartu yang terjatuh. Di luar sana ada yang lebih baik. Maka bisa juga mengatakan, ini tidak baik untuk Anda. Dan kemudian ada melepaskan, maaf-memaafkan, berdamai dengan situasi. Dan dari ketiganya, mana yang mengena di hati Anda, itulah yang untuk Anda. Angka jika jawaban Anda berbentuk angka 6036-8141, tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan kah, usia 6036-8141-26-69-61-4937-6289-5576-55 merupakan angel number untuk Anda. Huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, kota negara. I, S, K, R, P, Z, K, E. E, G, T, W, C, J. Nama, nama bulan. Januari, Oktober, November, April, Juni, Desember, Juni, Desember. Zodiak, jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Aries, Virgo, Cancer, Libra, Gemini. Gemini, Libra, Cancer. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, hadiah, segala sesuatu yang baik-baik. Capricorn, Taurus, Scorpio, Taurus, Leo, Aries, Libra, Sagittarius. Yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self. Harapan. Seperti menginjak anak tangga satu persatu, terkadang bisa melelahkan, membosankan, dan sulit. Tapi sebenarnya Anda semakin dekat dengan tujuan Anda. Masa lalu tidak bisa dihapus, biarkan tersimpan. Mulai tulis masa depan Anda tentang cinta. Apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku ingin kamu kembali. Dan, aku tidak membencimu, aku membenci apa yang sudah kamu lakukan. Entah yang mana. Pesan semesta, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu, walau tidak menjadi pilihan Anda tetapi mengenal di hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih, kartu pertama. Berakhirnya permasalahan-permasalahan untuk Anda. Kartu kedua, ada keberuntungan di samping Anda. Wow, Anda didampingi dengan keberuntungan. Dan untuk Anda yang berada di kartu ketiga, jadilah berani dan buat langkah pertama. Entah tentang apapun itu dalam love life dan karir Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.